What's up basketball fans, balik bareng gue Ricky Padilla. Dan hari ini gue ada game highlights yang dari scrimmage antara Indonesia Warriors melawan Platda Pond DKI Jakarta. Tapi sebelum kita ngomongin gamenya, kemarin Indonesia Warriors melakukan perekrutan baru di mana mereka merekrut mantan pemain nasional kita yaitu Dodo Sitepu sebagai asisten coach yang baru. Gue bilang ini addition yang bagus banget karena Dodo bisa menularkan ilmu-ilmunya kepada para big man Indonesia Warriors. Tapi ngomongin gamenya kemarin, ini gamenya antara mungkin top player semua dari college and high school basketball di Indonesia. Pace-nya kenceng banget, tapi main ada fatigue factor menurut gue untuk tim Indonesia Warriors, di mana mungkin ini game keempat dari 7 atau 8 hari terakhir mereka ini, dan juga mereka baru aja traveling dari Bandung hari Minggu kemarin ini. So, itu kenapa gue bilang mereka main baik banget, melakukan silly turnover, karena kurang fokus aja menurut gue. Tapi pemain yang paling bagus mainnya tetap adalah Muhammad Arigi dan juga Yuda Saputra untuk Indonesia Warriors. Sedangkan dari Platda Pond DKI Jakarta, kemarin ada Erlangs yang cukup wangi kemarin dengan jersey nomor 9. Dia lumayan 3 pointnya beberapa kali yang mematikan momentum dari Indonesia Warriors juga. Dan juga ada Agung kayaknya yang kecoret dari tim Indonesia Warriors ini. Ada sesuatu pembuktian kayak kemarin ini kepada pelatihnya. Jadi seru banget sih gamenya, langsung aja kita ke highlights ya guys. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching, enjoy the highlights.
Muni nih. Bro, belum nih bro.